tinggal dalam museum ni, baik dia mahu. Rumah aku tu lagi lah. Ada barang-barang prasejarah paleolitik lagi. Bush, dah sakit apa? Bagaimana apa tu? Tok aku, naik aku. Assalamualaikum. Nama saya Encik Pen. Pen Bending. Haa. Staff kat museum ni. Lah, dia orang tanya. Tanya. Macam tu. Dia orang ajak sihat. Tak mahu nak cek pen. Dari sejarah ni kita dapat tahu asal usul kita. Asal usul masyarakat kita. Kerajaan-kerajaan yang pernah wujud dulu. Bila kita belajar sejarah, barulah kita ada rasa bangga dan bersyukur mempunyai sejarah hebat pada masa dulu. Duk cakap buat saya pening kepala. Tamadun lah, kerajaan lah. Sebelum Melaka tu, ada lagi kerajaan lain. Kerajaan tu dah tua. Gagal negara. Tapi, tinggalan duk anda ni tak banyak dah. Semua kena roboh. Kena korek. Semua dah ditinggal zaman. Patutnya kita kena jaga artifak-artifak semua tu. Tapi kan, tok saya pernah buat. Yang barang-barang lama ni, jangan dikenal. Betul juga kau kata tu? Betul juga. Tapi, kalau aku tampak ni, atau saya nak kenal pula? Habar. Macam apa? Tak ada apa. Sambung.
generasi muda. Bila nanti hampa dah ada anak, pastikan anak-anak hampa tu tahu nilai kepentingan dan juga warisan adat masyarakat kita. Sebab dari sejarah ni, we can move forward. Apa pun nak tu? Tak faham. Forward tu benda apa? Forward tu maju ke depan lah. Ni macam orang rumah ni kan ke depan. Lagu ni cik Fenner yang forward sekarang. Come on lah, besarlah. Lepas tu, yang paling penting, kita boleh buka mata masyarakat orang luar kat sana tu. Biar kita tahu, kita ni ada tamadun yang hebat. Hebat! Hebat pun hebat juga, Encik Ben. Dari tadi pun saya duduk mengulai. Maksudnya, saya macam ketiau. Mamu macam ketiau. Ada dia lesuk nak keluar ni. Saya lesuk nak keluar. Lesuk. Dia pun nak keluar. Nak terkeluar juga. Kita pergi toilet. Tinggal-tinggal saya cuba. Lepas tu, kita pergi berjumpa. Jom. Pakai sampai sini.